ini di rumah Sarah. Ini ada ibu. Ini ada Sarahnya, ini ada kakaknya Sarah. Jadi mereka bertiga adalah penerima bakso Katisha. Bu, aku mau nanya. Ibu seneng gak sih kalau kita datang ke sini terus ya, seneng gue. Terus bantuan kita gimana? Ya, seneng-seneng aja, weh. Nuhun, terima kasih. Dikasih ku Bu Nunung, ibu tuh. Kalau Sarah Mahat. Bu jangan nangis. Bu ya walaupun kami sendiri cuma bisa ngasih sedikit ke ibu. Mudah-mudahan meringankan sedikit buat ibu ya. Ibu jangan nangis deh. Ya. Nah, ibu ini terima ya bu buat bulan ini. Nah ini satu lagi buat Sarah. Rana ceri. Nah jadi nangis-nangis. Yang mau videonya juga nangis. Bingung saya jadinya. Nah, beginilah ya, kadang mengharukan gitu kalau udah kayak gini tuh semua jadi kebawa nangis gitu. Udah Ra jangan nangis. Ra ini terima untuk Sarah sama Ira, mudah-mudahan meringankan. Ini buat Teh Nina juga buat anaknya. Mudah-mudahan meringankan ya Teh ya. Insya Allah kita akan rutin memberi tiap bulan. Ra kenapa nangis? Senang aja. Senang tapi nangis. Senang saya ingat ke bapak. Ingat ke bapak teh. Iya bu ya. Ya Allah teh. Aduh saya jadi. Maaf ya teh baru bisa ngasih sedikit. Ya, makasih banget ya bu ya. Iya sama-sama teh. Kuat ya Ra. Ibu juga makasih Sarah udah bantu ibu bakso, sering bantu ibu juga. Saya merasa senang di keluarga ini, saya diajak makan nasi bungkus. Saya berasa kayak punya saudara. Udah, jangan nangis-nangis, saya jadi pengen nangis juga. Makasih ya Ibu. Mimin makasih telah, juga. Apa memperhatikan keluarga aku. Lah kapok ke dia. Enggak ibu, saya enggak kapok. Makasih udah bilang saya. Pokoknya makasih semuanya telah memperhatikan keluarga kami yang didatangi oleh Bu Nunung. Terima kasih semuanya. Semoga maju terus. Rezekinya lancar. Hati-hati. Nah ini kakaknya Sarah satu lagi. Ini juga. Ih, teteh. Sama-sama teteh. Terima kasih sudah terima aku di sini. Insya Allah ya kita akan bergerak bantu sebanyak-banyak. Sehat ya. Iya. Pokoknya teteh semakin semangat kuat. Jangan nangis ya. Udah. Aduh kenapa jadi nangis-nangisan ini? Ya Allah. Ibu sih mulai dulu. Udah ya. Udah. Jangan nangis. Ya. Teh Min ada yang mau diomong? Dalam ada acara kayak gini, saya terharu bahwa ada keluarga saya yang dilihat gitu keluarga saya yang ada yang banyak gandanya, aku nggak punya orang tua, ada cuman ada mama, ada bantuan kayak gini baru sekarang, baru dari Katisha ya, dari Bu Nunung yang langsung ya. Iya yang langsung ke rumah yang lihat kondisi mama dan adik atau kakak saya
yang langsung lah, baru sekarang ini yang aku terima kelihatan dari rumah ini. Jadi sekali lagi makasih sama ibu yang sudah ngasih bantuan kepada ibu dan adik kakak saya. Semoga maju terus dan sehat semuanya. Makasih Teh Mimin, alhamdulillah. Ini karena makasih Allah semua. Teh Wati mau ngomong apa? Ya, saya juga ya, baru pertama lihat adik saya, kakak saya baru dikasih ada bantuan. Mm-hmm. Emang di sini suka ada, jujur ya Bu ya, suka ada tiap bulan ada bantuan di masjid. Tapi padahal saudara-saudara saya teh kan punya anak tapi nggak ada bapak. Belum pernah dapat. Dapat. Udah dapat tapi emang kesini-kesini dipilih. Jadi gimana enggak, ya? Susahnya bilangnya. Jadi, ya intinya nggak dapat lah. Iya gitu. Cuman si mamanya aja. Jadi pengurusan tidak amanah ya jadinya ya, ya tidak tepat sasaran mereka. Katanya akhirnya anak yatim sama apa ya, doa apa itu. Tapi mana? Gak ada, gak dapet. Malah keluarganya aja yang dimasuk-masukin ya. Iya. Ya itu banyak teh kejadian kayak gitu. Tapi gak apa-apa kok, Katisha gak kayak gitu. Katisha turun langsung. Kita benar-benar seperti ini, makanya kan bisa dapet. Tama kalau pengen mah yang suka ngasihnya kayak ibu turun langsung gitu. Tahu ya ini teh ini enggak iya, gitu. Bener apa bener, enggak ya, gitu. Dilihat sendiri iya, di data ya, langsung turun aja, jangan melalui ini kan enggak tahu pasti cuma, ya Bu ya cuma kalau tulisan-tulisan iya, aja ya iya, gitu. Taunya isinya anaknya dia semua iya gitu, jadi pengennya turun aja langsung ke tempat gitu kayak ibu gitu turun. Oh iya ini mah benar-benar gitu pengennya betul, langsung betul turun aja. Nah itulah teh, aku tuh baksos idealis. Jadi aku turun sendiri, aku lihat sendiri supaya tepat sasaran. Dan teteh bisa ngerasain kan, yang nggak pernah dapat malah dapat sama kita kan, karena memang perlu dibantu gitu ya teh ya, gitu. Teh Wina, ya, gitu. Terharu banget ya. Belum, makasih ya Bu ya. Belum pernah dapat bantuan juga teh. Belum, baru sekarang. Dari saya aja, dari Katisha. Iya. Enggak ada tuh kan. Cuman yang suka sekali, pelatih senam suka ada ngasih rezeki gitu ya, yang pelatih senam suka, alhamdulillah kalau ngasihnya langsung nggak pelantaran, kalau ngasihnya ibu senam itu langsung pasti nyampe, kalau ada pelantaran lagi perantaranya ya, udahlah ya kan nyampe, kalau langsung pasti nyampe, kalau saya langsung sistemnya bisa. Kalau sekarang ini memang langsung udah tahu dianya. Kalau pertama ya nggak tahu ya. Tapi sekarang alhamdulillah dia udah tahu, jadi iya, langsung ngasih orang-orang. Jadi baksos itu memang harusnya langsung dan ada buktinya. Makanya kan Sarah juga kalau ngasih kan harus ada, kalau saya nggak ada kan harus ada video dan foto untuk memastikan bahwa memang benar. Ibu udah ya, jangan nangis lagi ya Bu. Ibu terharu banget nih, ibu pakai baju dari kita lagi, ini bagus nih, muat juga akhirnya ya. Gitu. Ibu gimana, Bu? Jangan sedih lagi ya. Iya. Terima kasih, Bu. Ya udah, Ibu jangan nangis lagi ya. Udah.